Oke, sebelum menonton video ini, silahkan cuci tangan dulu, pakai sabun, dan kalau nggak ada hal-hal yang penting, silahkan tonton aja di rumah. Oke, lanjut. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ono di sini dari Jul Review. Hari ini kita akan unboxing satu lagi produk. Ini tuh dari Xiaomi. Namanya Xiaomi Enchant. Kalau nggak salah sih ya, namanya Xiaomi Enchant. Kalau salah ya nanti saya kasih teks deh di video ini. Xiaomi Enchant. Xiaomi Enchant itu adalah sebuah alat potong rambut, trimmer. Nah, dia tuh nggak pakai kabel, jadi pakai baterai gitu. Dan ini dia barangnya, Xiaomi Enchant. Dan karena ini belum resmi rilis di Indonesia ya, jadi kotaknya masih kayak gini, bahasanya bahasa Cina, Mandarin, saya nggak ngerti sih. Tapi kemungkinan ini artinya nggak bersuara, jadi mesinnya itu senyap gitu, terus ini pakai baterai dan ada kabel USB kayaknya sih gitu. Oke, ini dia penampakan kotaknya. Sederhana banget, ingetin saya sama kardus-kardus seri Redmi awal ya, Redmi 1 sama Redmi 2 kalau nggak salah, yang pakai kardus coklat gitu. Oh, ini kayaknya udah dibuka sama yang jual buat diperiksa kayaknya. Kita akan lihat. Oh, ada kotak lagi satu. Wah, bagus juga sih. Bentar ya. Oke, ini dia. Agak ribet tadi. Ini dia Enchant. Saya pilih yang warna hitam biar nggak cepet kotor. Bentukan potong rambutnya kayak gini. Polos dan keterangan-keterangan yang kayak tadi sih. Oke, ini dia. Kosong. Kita dapat buku panduan yang tentunya bahasa Mandarin Cina. Terus kita dapat pencukur rambutnya sendiri. Nanti kita akan lihat. Terus di sini kita dapat ini, nggak tahu cairan apa, cairan toner pembersih atau apa ya, nggak tahu ini apaan. Terus dapat kuas buat bersih-bersihin pemotong rambutnya, terus dapat kabel micro USB, dan ini udah type C. Keren sekali, udah type C. Terus dapat apa lagi? Udah, itu doang ya. Kita singkirin ini dulu biar lebih kelihatan. Oke, ini dia pemotong rambutnya.
Lautnya di bawahnya ada port buat charging dan ini udah type C. Terus di sini ada indikator LED dan ini power. Dan ini pengatur tebal tipisnya potongan. Paling tinggi, paling tebal 21, paling tipis 3. Ini jadi sistemnya ditekan terus digeser. Oh, sampai lepas. Ya, itu tadi baru aja lewat tukang burger. Itu dia yang kita dapat dari Xiaomi Enchen, pemotong rambutnya sendiri, terus kabel micro USB yang udah Type C, terus tadinya ada tuner atau apaan, terus ini kuas, dan tadi ada ini kartu panduan penggunaan, agak kurang kelihatan ya, warna putih ya, gitu. Oke, makasih banget untuk semua yang udah nonton. Saya Ana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juru review.